Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000 sehingga total kasus positif 235 kasus. Memutuskan menutup semua sekolah. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaplikasian teknologi digital sebagai media pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Apakah pengaplikasian teknologi digital hanya mengacu pada penggunaan komputer, internet, dan sosial media saja? Nah, berikut ini saya akan menampilkan pengertian dari teknologi digital itu sendiri. Apa itu teknologi digital? Well, teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik ataupun kode digital. Jika dahulu, teknologi digital hanya digunakan sebagai alat pendukung dalam bidang pendidikan, kini teknologi digital digunakan sebagai instrumen utama dalam bidang pendidikan. Salah satu manfaat teknologi digital di Indonesia adalah sebagai sarana belajar dengan menggunakan media elektronik atau yang kita kenal dengan e-learning. Mengapa e-learning? Karena e-learning memiliki kelebihan-kelebihan seperti ini. Salah satu kelebihan e-learning yang dapat kita temui ialah efisiensi waktu dan juga biaya perjalanan, dan juga dapat menumbuhkan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Namun, sisi negatifnya juga tak kalah lebih besar. Namanya belajar daring akan berdampak pada psikologi peserta didik, yakni rasa jenuh dalam belajar. Pandemi COVID-19 ini telah memaksa siswa, guru maupun orang tua untuk mencicipi cita rasa dari pendidikan berbasis teknologi digital. Hasilnya sudah bisa diprediksi, hampir semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan mengeluh kesulitan dengan sistem baru yang sifatnya darurat ini. Melalui ponsel-ponsel yang kita genggam. Era digitalisasi pendidikan sangat membutuhkan peran pendidik dalam menyebutkan informasi agar informasi yang disampaikan masih dalam bentuk edukasi. Peran penting teknologi digital memang semakin kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali bidang pendidikan. Dengan bantuan teknologi digital membuat aktivitas pendidikan semakin dimudahkan. Dengan kata lain, teknologi digital dapat menjadi one step solution dalam pendidikan di Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan hukum.
Baik, kita mulai. Silahkan kalian memberikan satu contoh pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana edukasi yang pernah kalian gunakan di masa pandemi saat ini. Hai, saya Jian Akila sebagai pengguna aplikasi Quipper. Well, kenapa saya pilih Quipper? Quipper menawarkan cara belajar inovatif untuk proses belajar mengajarnya, dan juga mereka menyediakan banyak video-video pembelajaran yang sangat efektif dan juga menarik di segala macam mata pelajaran yang mereka miliki. Saya adalah seseorang yang sering menggunakan aplikasi YouTube. YouTube saat ini telah menjadi ruang kelas global bagi guru maupun siswa. Saya percaya bahwa semua orang memiliki hak untuk belajar. Oleh karena itu, mengapa di YouTube tersedia berbagai macam video edukasi yang bisa kita nonton di mana saja dan kapan saja. TikTok tidak hanya menjadi sarana hiburan, namun juga bisa menjadi sarana edukasi. Contohnya saja, guru saya pernah memberikan tugas untuk membuat video edukasi mengenai COVID-19, dan saya menggunakan aplikasi TikTok untuk berkreasi. Dan saya juga mengunggah video tersebut di aplikasi TikTok. Saya menggunakan aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru merupakan layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace kelas prepaid, serta konten-konten video pendidikan lainnya yang dapat diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru menyediakan sekolah online gratis selama masa pandemi COVID-19. Terdapat 250 video dan modul pelatihan guru yang dapat dimanfaatkan selama 1 bulan di aplikasi Ruang Guru.